Yo, what's up lor, welcome back to my channel Gapleti Wole Anjay. Kali ini saya akan membahas tentang atau sebuah cara curang untuk menaikkan WR hero favorit kalian lor. Bagaimana caranya? Ya ini sebuah apa ya, game booster atau yang sering disebut GB WR di klasik ya lor. Nah sebenarnya tuh saya mau nge-share video ini udah dari lama ya. Saya mau memberitahukan kalian bagaimana sih caranya para joki-joki up WR klasik itu mainnya tuh kayak gimana. Nah kali ini saya akan membongkar ya gini loh, gini cara mainnya kalau mau up WR hero favorit kalian. Oke, nah ini mumpung saya ada jokian up WR ya. Nah, saya langsung aja buatkan video ini. Oke lur, bagi kalian yang ingin joki di saya, langsung aja kalian cek di deskripsi di bawah. Kalian langsung cek aja, itu ada nomor WA saya, kalian langsung order aja di WA tersebut lur. Saya menyediakan jasa GB ya lur. Jasa joki GB untuk push rank, MMR, ataupun up WR hero favorit kalian lur. Langsung aja kalian order di bawah. Nomor WA saya ada di bawah ya lur. Nah, gimana sih caranya saya untuk push WR di klasik? Nah, langsung aja yuk kita ke videonya. Let's go. Nah, oke lur, kita sudah ada di room ya. Kita langsung aja gas. Ya. Dan kita langsung ketemu musuh. Dan ini dijamin bot ya. Atau gini lur, ini saya menggunakan dua device ya atau dua HP. Nah jadinya musuhnya ya ketemunya sama HP saya yang satunya lagi. Kita langsung pilih Lancelot aja karena saya joki up WR Lancelot. Nah gameplaynya nanti kalian lihat sendiri aja lur. Kita cuma butuh 2,5 menitan lah ya, paling pol itu 3 menitan ya, 3 menitan itu udah paling lama sekali. Pokoknya nanti kalian lihat aja gameplaynya ya. Gameplaynya tuh wah ya sangatlah mudah loh. Ya ini yang dilakukan para joki-joki up WR ataupun kalau masalah rank bukan kayak gini ya loh. Sistemnya bukan kayak gini. Ini cuma sistem klasik up WR hero di klasik ya. Bukan rank, bukan GBMMR tapi GBWR. Nah kalian lihat sendiri aja nanti ini. Oke, nah ini langsung arrival ke tower mid ya, tower mid. Nah kita langsung kill. Ini musuhnya tuh ya cuma kita sendiri loh, jadi kita pakai 2 HP ya, pakai 2 device. Nah ini pokoknya langsung push mid, nggak sampai 3 menitan lah ya, paling pol 3 menit, paling dikit itu 2 menitan ya. Nah kita push tower mid ya, ini sampai habis, sampai tower akhir. Kita cuma di mid terus. Yang dilakukan joki-joki ya gini, mainnya kayak gini, gameplaynya kayak gini, nggak jauh beda ya, sama semua, nggak ada bedanya loh. Nah buat kalian yang pengen joki di saya ya langsung aja cek di deskripsi, ada nomor WA saya, langsung kalian order aja ya. Ini pasti nggak ada tipu-tipu daya manusia, nggak ada reaper-reaperan, dijamin akun kalian saya mainkan dulu dengan aman, anti banet ya, anti banet ya. Begini caranya, ini untuk push WR di klasik, bukan GBMMR. Kalau GBMMR ya sistemnya masih beda lagi, sistemnya bukan kayak gini, karena MMR itu ya harus main aman loh dari montonnya. Kalau nggak main aman ya tanggung sendiri resikonya, di ban. Nah ini langsung ke tower akhir, kita ke tower akhir dan menitnya itu masih 2 menit ya. 2 menit kita sudah sampai di tower akhir.
ya musuhnya itu cuma device kita sendiri. Dan kita push saja. Nah, ini match pertama ya. Ini nanti lanjut langsung ke 2, saya tunjukkan bakal ketemu seperti ini lagi dan menangnya juga seperti ini lagi loh. Nah, ini udah mau habis towernya, kita menang. Oke lur, ini kita menang, kita langsung gas ke gameplay kedua dan musuhnya pun ya seperti ini lagi. Karena ini kita main dua device ya. Ini semua teman-teman saya. Ya, kita dua device jadi 10 HP loh. 10 HP masing-masing. 2 HP masing-masing. Jadi jumlahnya 10 HP, 10 device. Nah, kita baru menunggu ini karena HP-nya kentang jadi ya kita harus nunggu. Oke, udah masuk. Langsung ya. Langsung kita gas lagi ini. Oke, 1, 2, 3. 3 detik sudah langsung ketemu musuhnya lagi. Musuhnya device kita lagi. Oke, kalian lihat aja gameplaynya lu. Pokoknya cuma kayak gini ya. Kalau kalian bosen, kalian tahu caranya ya kayak gini. Kalau kalian bosen tapi tahu caranya, ya udah serahkan ke para joki-joki yang menyediakan jasanya. Tapi lihat-lihat dulu lur, para joki-joki itu bener nggak, jujur nggak, dia ada tipu enggak. Nah, kalian harus bisa membedakan mana penipu mana bukan ya. Dan semua penjoki ya gameplaynya cuma ini, diulang-ulangin sampai bosen. Pokoknya kita upgrade, kalian bayar langsung saya mainkan akun kalian. Saya mainkan sampai sesuai keinginan kalian lah. Kalian mau WR berapa, mau berapa match, dan harga-harganya nanti ada di nomor WA ya lur. Kalian langsung chat WA saya aja. Saya kalau gameplay kayak gini nggak akan bosen ya, akan menang terus lur. Anjay. Oh iya, kalau kalian pengen order, kalian tanyakan dulu ya, bang antri apa enggak. Nah, kalau antri ya kalian tunggu aja. Kalau mau up WR di klasik ya, itu paling 1x24 jam loh, tergantung sesuai banyaknya orderan. Jadi kalau misalnya ada 500 match GB klasik kayak gini ya 1x24 jam. Kalian wajib sabar ya. Nah, gameplaynya kayak gini. Mungkin saya percepat aja ya. Nah, mungkin sekian aja dulu video untuk GB WR ya, GB di klasik untuk up WR hero kalian. Nah, saya akan juga share tentang gimana sih cara gaplek tiwul itu GB MMR atau GB point di rank ya. Nanti akan saya share
setelah video ini saya upload ya. Jadi kalian tungguin aja. Gimana sih caranya saya push rank MMR, push rank poin supaya aman nggak dibanet. Saya GB ini nggak belum pernah dibanet lah loh. Ya waktu awal-awal saya GB ya dibanet 3 hari ya. Dibanet 3 hari. Nah, habis itu ya aman. Saya sudah tahu triknya, sudah tahu caranya. Dan nanti caranya dan triknya ada di video yang kedua loh. Habis video ini ya. Jadi kalian langsung aja tunggu. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, let's go.